Pengacara majlis, pengurusi dan timbalan pengurusi tetap persidangan pergerakan pemuda, wanita dan puteri UMNO Bahagia Sempurna. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiq Haji Abdal, naib Presiden UMNO Malaysia, merangkap Ketua Bahagian UMNO Sempurna. Yang dikasihi yang berhormat Ayahanda Datuk Seri Nasir Tun Saudara, timbalan Ketua UMNO Bahagian Sempurna. Yang berhormat Datuk Haji Harman bin Muhammad, Ketua Penerangan UMNO Bahagian Sempurna. Yang dikasihi Cikgu Rasid Mamun selaku Setiausaha UMNO Bahagian Sempurna, Ketua Pergerakan Wanita, Ketua Pergerakan Puteri, Naib Ketua Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri, Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bahagian, Ahli Jawatan Kuasa Pemuda, Wanita dan Puteri, Pakcik-pakcik Ketua-ketua Cawangan, rakan-rakan perwakilan dan pemerhati, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, dapat kita berkumpul di padang pekan sempurna ini bagi menunaikan tanggungjawab kita sebagai ahli UMNO. Sesungguhnya ini merupakan satu lagi lipatan sejarah, khasnya kepada sayap-sayap pagi UMNO di Parlimen Sempurna ini, di mana buat julung kalinya persidangan serentak sayap-sayap pagi kita adakan secara serentak di padang pekan daerah sempurna ini. Dan saya sesungguhnya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berhormat Ayahanda Datuk Seri Muhammad Syafiq Haji Abdal yang sebentar lagi akan meresmikan persidangan serentak ini bukan sebagai Ketua UMNO Bahagian Sempurna tetapi sebagai Naib Presiden UMNO Malaysia. Inilah istimewanya tuan-tuan dan puan-puan bila Naib Presiden UMNO datang dan asalnya datang daripada daerah sempurna. Sebelum ini saya ingat tahun-tahun sebelumnya saya bersama dengan rakan-rakan Ketua Wanita dan Puteri terpaksa terbang ke Kuala Lumpur mencari siapa yang akan free pada ketika itu untuk meresmikan persidangan masing-masing. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, pada tahun ini Naib Presiden UMNO Malaysia telah datang ke tempat kita yang secara kebetulan pula berasal daripada Sempurna, akan meresmikan persidangan seperti ini. Saya secara pribadi selaku anak jati Sempurna sesungguhnya amat berbangga kerana anak jati Sempurna kini telah menduduki tangga ketiga dalam senarai pimpinan tertinggi negara dan parti khasnya. Sebagai rekod tuan-tuan, setakat 23 Jun 2012 seramai 3,359,152 ahli UMNO seluruh negara. Daripada nilai 3 juta lebih ini, tuan-tuan dan puan-puan, daerah Sempurna telah dimartabatkan. Pemimpin kita telah menduduki tangga ketiga daripada nilai 3 juta ini. Syabas dan tahniah kepada semua. Sempena Hari Raya Aidilfitri, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua hadirin yang ada di hadapan ini. Sesungguhnya saya mewakili rakan-rakan pergerakan wanita dan puteri memohon 1,000 kemaafan almarhumlah. Kita sebenarnya untuk maklumat Datuk Seri tidak menjangkakan kehadiran yang sebegini ramai. Malah ada di kalangan ahli-ahli puteri, pemuda dan wanita terpaksa duduk di tanah untuk memberikan sokongan kepada kehadiran Naib Presiden UMNO Malaysia pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Ketua Pergerakan Wanita dan Ketua Pergerakan Puteri kerana telah memberi penghormatan kepada saya selaku Ketua Pergerakan Pemuda mewakili ketiga-tiga sayap ini untuk menyampaikan ucapan alu-aluan pada hari ini. Untuk maklumat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, kejayaan kepada acara pada hari ini adalah hasil kerjasama jitu ketiga-tiga sayap ini dalam memastikan amanah dan tanggungjawab sebagai ahli parti dapat kita pikul bersama. Ini merupakan satu simbolik yang berhormat Datuk Seri bahawa pergerakan wanita, pergerakan pemuda, pergerakan puteri bagi
pada pilihan raya umum ke-13 akan datang. Insya Allah ketiga-tiga saya pilih boleh bekerja sama untuk memastikan siapa juga calon-calon yang bakal membawa panji-panji parti pada pilihan raya umum ke-13 akan kita pastikan menang di dalam pilihan raya umum ke-13 kelak. Insya Allah. Yang berhormat Datuk Seri, rakan-rakan perwakilan pemerhati sekalian, di kesempatan ini juga kami di dalam pergerakan pemuda wanita dan putri Berikrar akan meletakkan seluruh kepercayaan kepada yang berhormat Datuk Seri dan pimpinan tertinggi negara untuk menentukan siapa juga calon-calon yang berhormat Datuk Seri. Insya Allah kita akan menunjukkan kesetiaan, kita akan menunjukkan komitmen bagi memastikan calon-calon kita dan memastikan sempurna kota sebagai kubu kuat Barisan Nasional pada pilihan umum akan datang. Insya Allah. Apa yang penting kepada kami yang berhormat Datuk Seri, track record parti negara sempurna ini sesungguhnya tidak memalukan kita semua. Isu-isu yang dimainkan oleh pembangkang, saya yakin dan percaya, umpama menculakan garam ke langit ke laut, tidak makan, kata orang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kepada perwakilan pemerhati yang ada di hadapan saya ini, sedarlah bahwa desanya UMNO dengan Pakatan Pembangkang ini, kita sekurang-kurangnya mempunyai satu sistem parti yang membolehkan ahli-ahli akar umbi menentukan siapa yang akan bakal duduk di hadapan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pilihan raya umum ke-13, jangan karena kita tidak suka kepada individu, kita korbankan parti. Saya selaku ketua saya pergerakan pemuda memohon kepada semua ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, kita pastikan UMNO pada pilihan raya ini akan mencapai kemenangan kemenangan di daerah sempurna. Insya Allah tuan-tuan, jangan risau, jangan bimbang. UMNO desanya dengan parti-parti pembangkang, kita mempunyai sistem. Jika ada di kalangan yang di atas ini tidak menjalankan tanggung jawab, kita mempunyai sistem pemilihan parti yang aman. Pada ketika itu, tuan-tuan berkuasa untuk menentukan siapa yang akan duduk di atas ini. Termasuk diri saya, maka termasuk diri yang berhormat Datuk Seri sendiri. Oleh yang demikian, saya memohon kepada rakan-rakan semua, pada pilihan raya umum ke-13 ini, musuh kita bukan yang berada di atas ini, tetapi musuh kita yang berada di luar daripada parti. Kita perlu bersatu bagi memastikan pilihan raya ini, kita bersatu memastikan calon-calon kita menang pada pilihan raya umum ke-13 insya Allah akan datang. Dan pada pemilu yang bahagia, nah saya serahkan tanggung jawab itu kepada ahli-ahli parti. Cucilah yang ada di atas ini. Jika mereka tidak menjalankan tanggung jawab, cucilah mereka. Berkuasa berada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tepuk tangan, Pak. Yang berhormat Datuk Seri, tidak terlambat juga untuk saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada bagi pihak rakan-rakan pemuda, wanita dan putri. Karena baru-baru ini, yang berhormat Datuk Seri mengulurkan bantuan RM200 sebagai bantuan untuk meringankan beban hari raya. Nilai RM200 ini tuan-tuan mungkin terlalu kecil, tetapi apa yang penting, pengiktirafan yang telah diberikan oleh kepimpinan yang ada di atas ini tentang peranan ahli-ahli akar umbi di bawah, hingga mengakibatkan yang berhormat Datuk Seri telah memberikan kita uang RM200 ini, dan ini merupakan satu penghargaan yang berhormat Datuk Seri, dan saya mewakili rakan-rakan yang berada di bawah mengucapkan jutaan terima kasih dan diharap tahun depan ada. Tidak menafikan juga sumbangan dan peranan ketua-ketua cawangan yang ada di hadapan kita. Untuk maklumat yang berhormat Datuk Seri, kita telah menjemput ke semua ketua-ketua cawangan. Malah ada di kalangan ketua-ketua cawangan ini yang telah memakai baju hitam, baju pergerakan pemuda Datuk Seri. Ada juga ketua-ketua cawangan yang memakai baju wanita, tapi perempuan. Ada juga ketua cawangan perempuan. Dan insya Allah, mereka ini, malah ketua wanita dan ketua putri minta untuk saya menyampaikan ini kepada Datuk Seri. Mereka memohon agar memandangkan satu pengiktirafan telah diberikan sebelum ini. Kami memohon daripada peruntukan yang ada, bagilah kepada wanita dan putri-putri yang mungkin sedikit, 50 ribu ke 100 ribu ke, cukuplah untuk kami bagi-bagi kepada pelajar pemuda, wanita dan putri di tahun-tahun, insyaAllah. Dan menghormati Datuk Seri, rakan-rakan perwakilan pemerhati sekalian,
Jika kita melihat kepada rekor Surian Jaya Pilihan Raya, 7.000 pengundi muda bakal mengundi pada pilihan raya umum ke-13 kelak. Kalau kita melihat kepada kiraan statistik, sepatutnya tiada masalah untuk UMNO ini menang mudah di parlimen sempurna. Untuk maklumat, kalau kita lihat perwakilan dan pemerhati pemuda dan putri saya sudah melebihi daripada jumlah 7.000 orang yang ada yang telah mendaftar di LS Surian Jaya Pilihan Raya. Bermana sepatutnya saluran 465 ini kita tidak menghadapi masalah untuk menang. Dan sebab itu sekali lagi, saya telah mencabar kepada ketua-ketua pemuda di peringkat cawangan, dan saya juga berharap agar ketua wanita dan ketua putri melakukan perkara yang sama. Pastikan ahli-ahli cawangan di setiap cawangan ada masing-masing turun mengundi pada pilihan raya umum akan datang insya Allah. Boleh tidak? Jangan cuma cek sama yang di atas, yang di bawah juga perlu dicek. Boleh kan? Boleh. Kami hadirat yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya tidak mau berusaha panjang, cuma sedikit pesanan kepada rakan-rakan. Agar apa juga isu-isu yang dilemparkan oleh pihak-pihak pembangkang ini, khasnya jika kalau kita lihat di ruangan-ruangan Facebook, dan saya rasa yang menghormati Tusri dan para pemimpin di atas juga ini mengetahui bahwa di antara senjata utama yang telah mereka permainkan, bahwa kononnya ramai masyarakat di daerah sempurna ini masih berada di tahap kemiskinan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu umat melainkan umat itu mengubah nasibnya sendiri. Dan ini janji Allah taala kepada umatnya, tuan-tuan. Dan jika Allah taala sendiri berjanji bahwa tidak akan mengubah nasib umat jika mereka tidak berusaha, takkan kita menghukum pemimpin ini, pemimpin-pemimpin yang ada di atas ini, jika kita berada di taraf hidup kemiskinan, walhal kita sendiri mengetahui bahwa kita tidak melakukan apa-apa atau berusaha untuk memperlujukan diri kita. Jadi ini adalah isu-isu yang mereka lemparkan. Saya berharap kepada rakan-rakan pemuda dan wanita, termasuk juga putri, agar patahkan isu-isu seperti ini. Kalau kita lihat di daerah sempurna, ini saya cerita di daerah sempurna saja. Saya bagi contoh, ada anak-anak sempurna yang tidak pun memerlukan saluran politik untuk maju dalam hidup. Pada hari ini kita akan memberikan satu anugerah kepada seorang usahawan muda yang datang daripada daerah sempurna, saudara Erwan Haji Abdul Syed Haji Samadi. Beri tepukan kepada beliau. Siapa tidak kenal dengan saudara Erwan ini? Seorang pengusaha muda tidak pernah menggunakan saluran politik, tetapi pada hari ini beliau telah berjaya memecahkan monopoli masyarakat Cina untuk berniaga alat-alat ganti kereta. Dan ini merupakan satu contoh model yang perlu kita contohi, tuan-tuan dan puan-puan, bahwa jika kita berusaha, saya yakin dan percaya insyaAllah kerajaan telah menyediakan bermacam-macam kemudahan untuk kita membolehkan kita berusaha memajukan diri kita semua. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya dipahamkan Datuk Seri akan berangkat ke Kuala Lumpur pada jam 2 petang ini, dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pejabat daerah sempurna yang telah memberikan kerjasama yang begitu baik. Begitu juga kepada Majlis Daerah Sempurna, pihak Polis Diraja Malaysia, Setiausaha UMNO Bahagian Sempurna, pejabat UMNO Bahagian Sempurna, pejabat-pejabat adun, rakan-rakan urus setia di dalam pergerakan wanita, pemuda dan putri, rakan-rakan dari jawatan kuasa pemuda, khasnya sahabat saya saudara Aziz Haji Ibnu yang begitu komited dalam memastikan persidangan serentak, persidangan pergerakan pemuda pada tahun ini dapat kita jayakan dengan jayanya. Demikian juga tidak lupa saya ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang menyumbang bagi memastikan kejayaan program Sumpama ini. Dan